Politisi Belanda pembenci Islam kini jadi mu'alaf. Allahu Akbar. Dikutip dari dream.co.id, Joram van Klaveren, politisi mantan anggota parlemen sayap kanan Belanda yang terkenal sangat membenci Islam, membawa kabar mengejutkan. Selama bertahun-tahun mengkampanyekan menentang Islam, Klaveren memutuskan menjadi mu'alaf. Klaveren sebelumnya tercatat sebagai salah satu petinggi di Partai Kebebasan atau PVV yang dipimpin tokoh kontroversial Geert Wilders. Dikutip dari Al Jazeera, Van Klaveren mengaku keputusannya berubah setelah menulis buku anti-Islam. Selama proses penulisan, Van Klaveren menemukan banyak sekali informasi yang ternyata bertolak belakang dengan anggapannya selama ini tentang Islam. Alhasil, buku yang dia tulis berubah menjadi bantahan bagi segala keberatan yang dimiliki kelompok non-Muslim terhadap Islam. Semua yang saya tulis pada titik ini adalah benar, dan saya meyakininya, lalu saya adalah Muslim de facto, kata Van Klaveren dalam wawancara dengan harian NRC. Van Klaveren memeluk Islam sejak 26 Oktober tahun lalu, namun dia baru membuat pernyataan tentang identitas keagamaannya pada Senin 4 Februari 2019. Keputusan yang diambilnya bukan jalan singkat, dia sudah melalui perjalanan panjang mencari kebenaran yang mengantarkannya mengucap kalimat syahadat.